Allah, mari kita dengan niat yang ikhlas. Dan mohon Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang memanfaatkan dunia kita dan akhirat. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha dan diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi daripada umur kita ini dengan ketaatan dan amal yang saleh. Dan juga kita niat kita di dalam masjid yang mulia. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala ulama para ulama mengatakan Ramadan fursatul umur. Ramadan itu ia adalah peluang seumur hidup. Ia adalah peluang seumur hidup. Maknanya Ramadan dia memang setiap tahun dia akan datang dan dia berulang. Cuma sama ada dengan kita atau tanpa kita. Maka boleh jadi Ramadan ini dia adalah Ramadan yang terakhir buat diri kita lah. Dan tidak ada lagi Ramadan kita bersama dengan yang pada waktu-waktu yang mendatang. Maka tuan-tuan, menjadi khusran atau rugi, kata para ulama, jika seseorang itu dia berlalu satu bulan yang hebat ini, maka tidak diampunkan dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, "Ra'ana amfur rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salafa qabla an yughfar lah." Sangat rugi orang yang mana bila dia sempat, Allah sempatkan umur dia di bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan dosa. Dia datang di bulan Ramadan, dia bawa dosa-dosa yang begitu banyak. Jadi dia masuk Ramadan, dia masuk bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan sama ada dia bawa dosa yang lebih banyak daripada itu yang dibuat di bulan Ramadan, ataupun dia masih lagi bawa dosa yang sama di bulan Ramadan tak diampunkan dosa-dosanya. Hadza khusran. Ini orang dia sedang berada dalam kerugian. Karena Ramadan syahrut taubah. Ramadan ini bulan seseorang itu dia buat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada dosa yang kecil ataupun daripada dosa yang dosa yang besar. Seseorang jangan dipandang kecil pada dosa yang kecil. Dosa memang ada yang kecil dan yang besar. Taubat dari yang besar dan yang kecil. Tapi jangan dipandang kinting pada dosa yang kecil. Kata ulama, "La tahqiranna saghiratan fa innal jibala min al-hasa." Jangan dipandang kinting biasa pada dosa yang kecil. Kerana gunung yang besar itu ia adalah himpunan daripada batu-batu yang kecil. Yang orang ini berani buat dosa besar, kalau kamu tengok dan teliti betul-betul, kerana sebelum itu dia sudah buat secara berterusan dosa-dosa yang kecil. Bila dia senantiasa buat dosa-dosa yang kecil, maka dia dapat satu momentum untuk buat dosa yang besar. Jadi berani dia untuk buat dosa yang besar kerana dia dah biasa buat dosa yang kecil. Dan begitu juga wal'iyadzu billahi ta'ala, kalau orang itu sudah biasa buat dosa yang besar pula, maka dia jadi berani untuk dia buat dosa kufur dan dosa syirik wal'iyadzu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka dosa ni wajib seseorang itu dia buat taubat daripadanya, sama ada di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi Ramadan syarat taubat dan peluang besar dibebaskan seseorang itu dari badan neraka. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang dia buat taubat daripada dosa-dosanya, ini orang seperti dia tidak pernah melakukan dosa. "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Jangan dia jadikan Ramadan ini syahrul linnaum, musim linnaum, suatu musim untuk dia tidur. Kalau sebelum dia masuk bulan Ramadan, dia memang tidur banyak, dan dia masuk bulan Ramadan tidurnya lagi banyak, ataupun dia
jadi tidurnya lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Ramadan bukan macam itu. Ramadan laisa syahrun minnaw, bukan waktu untuk kita bertidur, untuk tidur-tidur. Nah, ada tayyulah di bulan Ramadan di antara zuhur dan asar, tapi itu sedikit untuk dia kuat qiyam di waktu malam. Untuk dia qiyam di waktu malam. Tapi bukan dia habis waktu dia untuk dia tidur sahaja, tapi dia rajin yang berusaha untuk beribadah di 2/3 malam. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat, lalu malaikat ini dia menyeru pada 2/3 akhir malam. Kata malaikat ini, hal min da'in hal min da'in fa yastajibu Allahu lahu, wa hal min mustaghfirin fa yaghfiru Allahu lahu. Kata malaikat ini, ada tak di sana orang yang nak buat doa, maka Allah Ta'ala akan memustajabkan doa. Waktu ini yang dia waktu sebelum subuh, ini waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa, kalau kita buat doa yang untuk akhirat dan dunia kita, ini waktu mustajab doa. Dipanggil dengan waktu sofa al-ruh, waktu kejernihan jiwa, waktu pemurnian jiwa. Ini waktu dan mustajab doa. Malaikat menyeru siapa yang buat doa pada waktu ini, yang nak buat doa, maka Allah mustajabkan doa. Wahai mustaghfirin, ada tak orang yang dia nak buat istighfar daripada dosa-dosanya, maka Allah ampunkan dosa-dosa. Kalau orang itu dia bangun untuk bersuhur di waktu sahar dan dia makan makanan sahur, maka dia ambil waktu untuk dia buat doa dan istighfar, ampunkan dosanya dan mustajabkan doa. Ada tiga kalimah yang saya sebut berbeza tadi, sahar, sahur, suhur. Tiga ni berbeza dan penggunaan dia berbeza juga. Tapi ada orang yang dia salah bila dia sebut ini. Sahar ia maknanya waktu sebelum masuk waktu subuh. Sahar waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Jadi dia tak ada istilah 3 pagi, 2 pagi, tak ada dalam Islam ini. 12 AM kita di sisi sistem barat kan. Dia tak ada macam itu 12 AM. 12 malam. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 5 malam. Selagi belum masuk subuh dipanggil waktu malam di sisi syarak. Di sisi syarak itu setting barat memang ada kita AM dan sebagainya. Cuma kita sebut dari sudut agama kita saja. Dari sudut Islam, dari sudut fuqaha yang boleh disebut waktu malam berujud belum lagi masuk waktu subuh. Jadi waktu yang belum masuk waktu subuh itu dibagi dengan waktu sahar. Ini waktu yang mustajab doa. Sahur, makanan yang kamu sediakan dan kamu sediakan atau minuman yang kamu jamak pada waktu sahar, pada waktu sebelum masuk waktu subuh, itu dipanggil makanan sahur. Dan siap ke makanan sahur, itulah yang namanya sahur. Sahur ini rujuk kepada makanan dan minuman itu. Ada perbuatan kamu bangun sebelum masuk waktu subuh, kamu makan dan minum sebelum masuk waktu subuh, itu berpuasa di waktu siang, itu namanya sahur. Bersahur. Sebab itulah yang betul kamu kata semalam kamu dah bersahur ke, bukan bersahur. Sahur rujuk kepada makan. Makanan ini diambil daripada maknaan, diambil daripada kata-kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis suhuri barakah, buatlah suhur kerana pada suhur itu barakah. Kenapa Nabi kata suhur ini barakah? Suhur dia tidak wajib, bukan syarat sah puasa suhur, tapi dia hukum dia sunat. Tapi Nabi sifatkan dia dengan berkat. Kenapa berkat? Banyak faktor. Pertama, dia mengembalikan kecergasan badan dan akal bagi orang yang berbuat sahur, orang yang makan dan minum di waktu sebelum masuk subuh, untuk dia kuat dan bertenaga bagi dia nak berpuasa di waktu siang. Jadi kalau waktu dia bersahur, bukankah dia dapat fokus dengan puasa yang bagus? Tidak kata dia tak bersahur, bawa kepada dia lapar dan berfikir dia habiskan waktu dengan nanti pernah tidur. Banyak orang kalau dia tak bersuhur, dia habiskan waktu dengan tiba-tiba. Tak pergi ke tidur. Tak
boleh fokus dalam hidup dia. Bila dia puasa, fokus dengan ibadah. Dia boleh tambah dengan dia berpuasa itu, dia tambah dengan baca Al-Quran. Macam ini boleh hadir dalam majlis ilmu. Kerana ada tenaga untuk hadir majlis ini. Boleh solat berjamaah kerana buat suhur. Dan boleh buat ibadah-ibadah antara bagi makan kepada orang dari masjid. Banyak masjid bagi makan untuk orang yang datang ke masjid untuk iftar. Dan kalau tak ada tenaga, tak ada kekuatan, macam mana nak khidmat untuk tuangkan makanan, untuk khidmat untuk orang yang macam-macam kerana mereka, maka perlu kepada tenaga suhur membantu buat ibadah yang banyak. Jadi di siang hari di bulan Ramadhan nak khidmat untuk ibunya, untuk masak untuk suaminya, untuk khidmat yang banyak yang dia buat yang dapat pahala dengan dia di siang hari di bulan Ramadhan itu kerana dia buat suhur itu yang Nabi kata ada padanya barakah. Dan juga suhur ini makan walaupun adat kamu makan setelah 8-9, tapi bagi Rasulullah dia ajar kita makan waktu ini untuk puasa dia esok hari. Kita bercakap dengan nafsu kita, lalu kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah makan ini dia mubah, dia tak ada pahala makan itu, nak minum tak ada pahala padanya. Tapi dia mubah, kalau makan tak dapat pahala, kalau tinggalkan makan tak dapat dosa. Tapi kalau makan kerana nak buat ibadah, dia jadi pahala. Suhur dia makan dan minum untuk berpuasa, maka dia jadi pahala. Allah Ta'ala besar dan ibadah ini yang kita tengok kecil dia makan, tapi dia jadi besar. Ibadah ini dia jadi besar walaupun dia kecil. Kerana umat Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala banyak ibadah-ibadah bagi umat Nabi Muhammad. Kita tengok kecil dia, tapi dibesarkan. Hatta menuntut ilmu, Masya Allah tabaraka wa ta'ala, masjid yang mereka masuk bulan Ramadan, dia tak tinggalkan sunnah Ibnu Abbas dan Aisyah. Ibnu Abbas dan Aisyah di bulan Ramadan ini dia faqihkan orang. Dia ambil waktu setelah zuhur, setelah asar, setelah subuh, setelah maghrib, menyampaikan ilmu. Ini cara Aisyah radhiyallahu anha menyambut Ramadan. Dan ini cara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila dia berada di bulan Ramadan. Kadang-kadang majlis ilmu itu dia lebih besar ganjarannya daripada tarawih, lebih besar daripada bacaan Al-Quran. Walaupun dia dengan waktu 15 minit, 20 minit berbincangkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, "Li'antalwa wa tata'allama ayatan minal Quran." Kalau seseorang itu dia mempelajari satu ayat daripada Quran, belajar satu ayat daripada Quran, itu lebih baik daripada dia solat sunat yang dia 100 rakaat. 100 rakaat itu boleh dia. Kita kalau rajin sekali bulan Ramadan je, tu pun 20 rakaat maksimum. Kalau tak dapat, tak gitu. Jadi 100 itu sangat suka. Dan Nabi kata dalam hadis Rasulullah, di antara dua wata'allama baba min al-alam khairul laka min an tusalli al-furqa'ah. Dan kalau kamu keluar dari rumah kamu belajar satu bab daripada ilmu, satu bab daripada ilmu, maka ia lebih baik daripada solat yang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat masya-Allah. Kalau kita buat 20 rakaat selama 30 hari bulan Ramadan, baru 60 kali 30 kali 20 baru 600 rakaat. Belum lagi 1000 rakaat. Kadang 1 jam boleh habis 1 bab daripada ilmu. Ia yang lebih afdal daripada 1000 rakaat yang dia sunat. Ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah ibadat yang besar. Maka bulan Ramadan ini syahrul ilm. Bulan seseorang itu dia menuntut ilmu. Jangan dia habiskan waktu sepenuhnya dengan kemalasan, dengan Facebook, dengan TV, dengan video. Dia habiskan waktu dengan bercakap kosong. Di bulan Ramadan detik-detik yang sangat-sangat berharga. Jangan dia habiskan waktunya dengan sia-sia di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan Ramadan syahrul Quran.
dia bulan Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an. Di zaman baginda Rasulullah, di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, masa itu manusia bersaing dalam bidang kedokteran. Maka nak jadi dokter dan tabib pada zaman itu macam-macam, nak tunjukkan rawatan-rawatan pada penyakit-penyakit yang wujud dalam kalangan manusia di zaman Nabi Isa. Allah utuskan kepada Nabi Allah, kepada masyarakat di zaman itu, Nabi Isa alaihi salam. Allah sokong dia dengan mukjizat. Allah sokong dia dengan mukjizat. Allah ciptakan baginya mukjizat. Dan di antara mukjizat Nabi Isa, dia menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Dan mukjizat dia, tidak ada seorang pun yang berkebolehan menyanyi apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu di zaman Nabi Isa. Adapun di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam berbeza. Beza. Zaman Nabi Isa, kecenderungan orang bersaing tinggi di dalam sihir, magic trick. Mereka pada ketika itu hingga Fir'aun dia meletakkan di bawah dia beberapa ahli sihir. Ahli sihir Fir'aun dia buat apa? Dia gerakkan tali, lalu dikhayalkan, disihirkan pada mata orang yang tengok. Orang yang tengok macam ular yang sedang berjalan. Ini sihir. Allah Ta'ala utuskan di zaman itu Nabi Musa alaihissalam. Allah ciptakan baginya mukjizat. Maka antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa, Nabi Musa campakkan tongkat dia. Tongkat itu bertukar menjadi ular. Itu ular yang jadi, yang bertukar menjadi ular yang hakiki, bukan ular khayalan. Ular yang hakiki yang dia makan semua tadi-tadi yang nampak secara khayalan macam ular-ular yang sedang berjalan. Ahli sihir yang tengok, mereka yakin ini bukan daripada sihir yang berlaku kepada Nabi Musa. Mereka yakin ini daripada Allah. Allah yang ciptakan ini untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka beriman dengan Nabi Musa. Ahli sihir Fir'aun beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang akhirnya membawa kepada mereka dibunuh oleh Fir'aun pada ketika itu. Di zaman Nabi Musa. Adapun di zaman jahiliyah sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tabiatnya berzizir. Dari situ persaingan pada ketika itu orang berlumba-lumba untuk hebat dalam syair. Syair pada ketika itu kerana dia seperti media massa di hari ini. Cuma media massa hari ini, kalau nak angkat seseorang guna media masa, kalau sekiranya nak jatuhkan seseorang guna media masa, kali guna TV, guna TikTok, guna Facebook, guna radio dan seumpamanya, majalah dan sebagainya, ini dalam konteks kita di zaman ini. Zaman dulu syahid nak jatuhkan seseorang, cari penyanyi, bayarkan dia. Dia susun bahasa dalam syahid yang begitu dahsyat, hingga kalau dia sebut, orang dengar dan terpengaruh dengannya, lalu jatuh seorang lain. Dan nak angkat haji pun macam juga. Lalu diubah kepada seorang penyanyi, dia memuji, dia susun dengan bahasa yang dahsyat, lalu disebut di hadapan orang. Maka orang jadi teruja dengannya, jadi suka dengan orang tersebut, dan angkat dia menjadi ketua di zaman itu. Maka syahnya di zaman itu pengaruhnya sangat besar. Maka dipertandingkan dan dikademikan di zaman itu, sehingga yang johan yang menang dalam pertandingan itu digantung di sekeliling Ka'bah. Maka yang ini kemudiannya dibukukan. Hari ini masih wujud, dibukukan dipanggil Al-Mu'allaqatul Ashar. 10 syair-syair yang dikarang, yang telah jadi, yang telah terkenal ini dihimpun ke dalam buku ini. Hari ini kalau orang ambil dalam bidang teori literature, bahasa Arab, kesusasteraan, maka dia akan belajar item syair-syair yang saya sebutkan. Jadi tuan dan rahmati Allah, saat manusia macam itu, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan baginya mukjizat yang banyak. Dan antara mukjizat teragung baginda Rasulullah ialah Al-Qur'an. Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah Al-Qur'an. Nabi cakap dengan Al-Qur'an kepada seluruh masyarakat supaya datangkan satu seperti Al-Qur'an. Tak ada orang yang boleh datangkan sesuatu seperti Al-Quran. Tak boleh. Sehingga ke hari kiamat cabaran ini, walaupun sekarang ini zaman digital lagi kan, kitab-kitab digitalkan, buat software, walaupun begitu takkan ada orang yang mampu boleh buat satu Al-Quran yang menyanyi. Tak
ada kakak yang mampu. Walaupun waktu dia profesor dia tinggi, tak mampu. Maka Al-Quran cemerlang sehingga ke hari kiamat. Dan dicatat supaya datang ke satu surah seperti ini. Tak ada orang yang boleh datang ke satu surah seperti Al-Quran. Dan dicatat bahwa satu surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Tak ada seorang pun yang boleh datang ke satu surah yang paling pendek yang seperti surah Al-Kautsar. Sebab itulah kalau membaca Al-Quran ini yang dia mukjizat Rasulullah, ia sesuatu perkara yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu yang mengajar Al-Qur'an dan juga yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang belajar ini mulia dan yang mengajarkan Al-Qur'an ini mulia dari sudut syar'. Dan Nabi membezakan orang mukmin yang baca Quran dengan orang mukmin yang tak baca Quran. Naam. Betul, Nabi membezakan. Akan ada beza di antara orang mukmin yang baca Quran dengan orang mukmin yang simpan Quran yang tak baca-baca. Dan tak dirah. Dirah juga lama dah bertahun-tahun tak dibaca-baca. Ramadan pun tak Ramadan yang tak dihidam. Tak dibaca je Al-Quran tersebut. Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Rasulullah, masalah mukmin alladhi yaqra' al-Qur'an kamathali al-rujjah, perumpamaan orang mukmin yang dia beriman kepada Al-Qur'an dan isi kandungan yang ada di dalamnya dan dia membaca Al-Qur'an, kata Nabi, seperti buah rujjah. Tahu tak buah rujjah? Pernah tengok tak buah rujjah dalam hidup? Dia in English saya rasa disebut cypress. Buah rujjah, kalau tulis Google pun informal tuan, dia keluar gambar buah tersebut. Buah raya lah, saya ingat. Kalau di pasar raya itu rasanya tak ada. Kalau dah cari lah, di Lazada buah rumah lah, kalau nak tengok. Tapi di tempat kita ni tak ada, biasanya ada di negara Arab, di sebagian tempat Eropah. Jadi tuan-tuan, buah rujjah ini, ia adalah perumpamaan yang hebat daripada Rasulullah. Nabi kata, riyah buhaqqayi buhaqqayi, rasanya lazat, bau dia harum. Dan memang tuan-tuan, dia warna dia kuning seperti kaluar dia macam warna, kulit dia tebal sikit macam kulit lima barbie tu kan, dan isi dalam dia tu sikit dia besar kecil dia tu macam lima, besar sikit pada lima, besar sikit pada lima. Dan dia bau harum dan isi dalam dia lazat. Orang mukmin yang dia beriman dengan isi Quran, jadi baca Al-Quran dari sisi dalam dia bagus kerana dia beriman dengan Quran. Dan dia baca Quran, bau dia harum seperti mana harumnya buah rujjah. Tengok baginda Rasulullah hebat dalam mengumpamakan seseorang di kalangan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Tapi kalau orang itu dia tak baca Al-Quran, Nabi umpamakan dia dengan Allah masalul mu'min alladhi la yaqra' al-Quran kamathali tamarah. Orang mukmin yang dia tak baca Al-Quran, ini seperti buah tamar. Seperti buah kurma, buah kurma. Ini kan bulan Ramadan kan, buah kita kena buah kurma. Buah kurma ni kata Nabi, la rihalaha wa ta'maha harum. Bau memang ada bau yang harum, tapi rasa dia manis. Jadi kalau dia sudah rasa okey lah, nak baik boleh lah kita makan kan. Tapi dari sudut bau tak ada bau perfume pun padanya, tak ada bau. Kalau kita kata lemon, lemon ada bau perfume, ada bau minyak wangi, ada orang bersabun. So ada wangi-wangian daripada dia. Tapi kalau buah tamar ada tak perfume daripada buah tamar? Tak ada. Tak ada. Kalau ada mungkin orang tak beli. Sebab apa? Sebab dia tak bagi apa-apa bau buah tamar. Subhanallah. Nabi kata orang mukmin yang boleh beriman dengan isi kandungan Al-Quran, dia seperti buah tamar. Seperti buah tamar rasa okey, tapi bau dia tak ada bau yang harum. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni buat sedikit Allah ganjarkan banyak. Tengok Nabi kata, tengok di dalam Al-Quran sebut, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr, orang yang beribadat pada malam itu, ia lebih afdal daripada beribadat dari 1000 bulan yang tidak ada pada Lailatul Qadr. Padahal satu malam je dia daripada waktu maghrib sampai ke waktu subuh tu malam Lailatul Qadar. Cuma nak dibetulkan sini, setengah orang dia ingatkan Lailatul Qadar ni 10 malam.
power dulu. Jangan rugikan masa maghrib pun lagi. Dah ada fadilat Lailatul Qadar. Jangan habiskan waktu dengan TV, dengan TikTok, dengan gosok lupa makan. Ataupun kita buat habis dengan info dan sebagainya. Waktu tu dah mula kita buat macam-macam. Sehinggalah kita lalak. Sehingga kita lalak. Sehinggalah kita tidur dan bangun kembali sebelum masuknya waktu subuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini dia umur pendek 60 hingga 70 tahun. Ha? Kalau ada lebih daripada itu pun, ha, itu bisa. Jadi oleh kerana itu, buat sedikit banyak yang Allah ganjarkan dengan ganjaran yang banyak. Kita baca umat yang dulu, Nabi Adam alaihi salatu wasalam umurnya 1000 tahun, tak masuk masa dia dalam syurga 300 tahun. Nabi Allah Nuh masa dia berdakwah 950 tahun kan. Nabi Allah Nabi Zulqarnain wali, seorang wali umur dia 2000 tahun. Zulqarnain di zaman Nabi Nuh ada seorang perempuan ini, dia kata kepada Nabi Nuh, anak dia ini meninggal kecil dia kata, sedih kan dia. Dia kata kepada Nabi Nuh, anak saya ini mati kecil. Tapi Nabi Nuh kata, mati kecil pun berapa? Dia kata mati kecil umur dia 300 tahun. 300 tahun dia mati kecil di zaman itulah kan? Kerana Allah umur ribuan tahun pada waktu itu. Jadi menganggaplah orang yang umur 300 tahun di zaman itu mati dia mati kecil. Kata Nabi Nuh, apa pendapat kamu dengan satu kaum yang mendatang yang umur dia antara 60-70 tahun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dari perempuan ini, kalau saya sempat dengan zaman ini, saya akan habiskan waktu saya semua ini 60 tahun untuk sujud hanya kepada Allah Taala, untuk hanya bersujud kepada Allah, untuk buat ibadat. Dan tak ada masa dah buat benda ini. Tapi kita, umat Nabi Muhammad ini, sebagian daripada orang yang hidup di umat Nabi Muhammad ini tak kenal barang. 60 tahun ingatkan lama. 60 tahun itu dia berani lagi untuk tak puasa Ramadan. 60 tahun itu dia berani lagi tak solat. Tak solat lima waktu, dia tinggalkan yang wajib-wajib. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan rahmat oleh Allah Ta'ala, 60 tahun ini saya selalu sebut ini kan, supaya selalu kita ingat bahawa 60 tahun ini menjauhi lah 30 tahun tu yang kita ambil untuk ini, untuk tidur sebenarnya. Banyak orang kalau dia tidur, dia tak buat ibadat dengan tidur dia. Maka ini diri. Dan kita 30 tahun, dan 30 tahun yang bagi itu bukan umrah, haji, zakat, hadir majlis ilmu, tarawih. No, kaji menjauhi. Itu banyak orang umur 30 tahun tu, dari mana kecil sampai umur 15 tahun, zaman kanak-kanak yang banyak habiskan waktu dengan main-main, tak ada ibadah benar-benar. Maka ini diri juga, tinggal 15 tahun. Baik, 15 tahun tu juga belum lagi suci, bersih, murni. Ada tiga benda yang kamu buat, banyak juga yang dia buat dalam tidur dan kita buat ibadah. Iaitulah dia habiskan waktu pergi ke tempat makan, minum. Dia makan-makan, dia minum-minum. So, pagi, petang, malam, berjam-berjam di sini. Dan banyak buat makan dan minum untuk kenyangkan perut dia juga. Dia tak ada buat ibadat dan dengar. Dan juga, waktu bekerja keluar pukul 8 kali 5, dia pergi keluar kerja dia balik dan dia tak ada niat pun cari nafkah untuk anak dan isteri. Tapi dia fikir untuk tambahkan keuntungan dia. Tidak ada pahala bagi perbuatan dia. Tak jadi ketaatan. Dan juga waktu yang dia habiskan untuk syahwat, melancong, bercakap kosong, habis waktu tiga benda ni, 10 tahun daripada hidup dia tinggal 5 tahun. Ibnu Jauzi kata inilah waktu yang kamu puasa, zakat, umrah, haji, hari majlis ilmu, solat, dekat masjid, buat baik dengan Allah, dengan ayah, sedekah dan seumpamanya 5 tahun. Tapi kata Ibnu Jauzi belum pure lagi, belum sulit betul-betul lagi. Kerana kalau sulit betul-betul, kalau cek betul-betul, boleh jadi ada ibadat-ibadat yang kamu buat tapi dengan riya. Ibadat itu sah kalau dia rukun-rukun dan syarat-syarat yang kamu buat, solat tak sah. Tapi kalau lah kamu ni dulu masa dulu dekat KL, memang jadi tak solat. Balik kampung cuma makan dua bulan pakai sobat, bulan pakai jubah, masya Allah. Belum masuk waktu dah solat. Solat yang macam itu tak ada pahala lagi. Nah, katakan dia solat dengan riya, solat dengan dia nak tunjuk-tunjuk. Walaupun rukun-rukun dan syarat-syaratnya memang dia dah buat, tapi solat dengan riya itu tak ada pahala baginya. Sah, tak perlu ulang, tapi tak ada pahala.
dan ada dosa kerana dia. Jadi itu pun yang dapat oleh Allah. Tabarakallahu ta'ala. Kalaulah begini kata Ibnu Jauzi, apakah mahal yang kita ingin berikan untuk dapat syukur kepada Allah Ta'ala? Kalaulah nilai dan harganya ialah nafas-nafas yang patut kita habiskan dirinya ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon supaya Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita ini bulan ibadat, bulan kita bersungguh-sungguh, bukan bulan tidur, bukan bulan berbalas, bulan zuhud, makan apa yang kita berhajat pada dia. Bukan makan di bulan Ramadan ini yang tempuh makan sebulan untuk jumlah kuantiti setahun. Bukan bulan Ramadan. Tapi di hakikat kan ada satu jabatan namanya Jabatan Pekerja, kan? Nama penuh saya sebut. Jabatan Pekerja ini buat kajian kita tiap-tiap tahun, biasanya lebih kurang 270 tan lebihan makanan daripada hotel dan kedai-kedai. Dan kalau dilombokkan dengan KLCC, 30 KLCC banyaknya di Malaysia. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan zuhud, jangan membazir. Beli apa yang kita ingin, yang kita berhajat. Jangan beli apa yang kita ingin, beli apa yang kita perlukan. Jangan beli apa yang kita ingin. Boleh makan lazat sekali-sekala, tapi bukan selalu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan menjadi bulan taubat, jadi bulan Al-Quran, jadi bulan kebaikan, bulan yang mulai untuk kita. Moga Allah Ta'ala keluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang ini aku lupa bihaba. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.